perang melawan Yahudi, ada dua orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma, kalau masih ingat, yang semua badannya dipenuhi dengan besi. Dan yang menghadapi dua orang ini, dua orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma, ini bisa 2 meter, 2 meter setengah tinggi, adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Dan dua-duanya berhasil membunuh. Kata Ali, tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia. Dan Ali memberikan kesaksian bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani. Dia kalau menyerang, dia seperti macan tutul yang sedang menyerang mangsanya, tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati.